Pak. Pak. Makanannya udah siap. Oh iya, iya, iya. Ibu mana? Lagi nyiapin sayur. Oh iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kum. Waalaikumsalam. Pak Kum. Oh, silakan duduk. Silakan. Maaf, maaf. Saya silakan. Iya. Makasih ya. Bapak kamu mana, Neng? Di depan, Bu. Ada Om Aceng. Om Aceng? Ada Bu Ines juga? Ada Bu Ines, Bu. Febri nggak tahu. Ada apa ya? Kamu makan duluan aja. Febri bareng aja, Bu. Bu. Apa Bu Ines mau ngabarin Bapak kalau Bapak udah bisa ngantor ya? Ibu nggak tahu. Sebentar, Bu Ines. Oh, ya. Silakan. Kamu ngobrol di situ sama saya. Ngomong-ngomong, atuh Sarkum. Bu Ines, sebentarnya. Iya, iya, silakan. Ada apa sih, Kum? Kamu teh nggak sopan benar ada tamu ditinggali. Kamu tuh sebenarnya security atau wakil direktur, Cek? Kum, kenapa itu lagi sih ditanyain? Ini ada apa sih sebenarnya? Saya nanya serius, Cek. Kum. Kamu bisa cariin kerjaan untuk orang Ciras, Pak, nggak sih? Ini sebenarnya ada apaan sih? Ya? Tadi waktu kamu telepon juga saya bingung. Saya nggak mau Ciras keos gara-gara kamu. Gara-gara saya kenapa? Karena kamu. Maaf, Pak Akung. Maaf. Kita lanjutin nanti aja. Ya udah sekarang ke situ dulu. Ya. Ayo, silakan saya aja. Aduh. Ada yang bisa saya bantu, Cek? Pak Akung mau kerja di kantor saya?
AA kerja. Kerja? Barusan direktur PCTKI Bu Ines nawarin Bapak kerja. Serius, Pak? Tadinya Allah udah seujun sama Aceng. Ternyata Aceng sedang berjuang mencarikan pekerjaan buat Bapak. Ada tuh, Be, ada. Ah, iya, sebentar ya, Be. Hah? Babe Ayah mau bicara sama kamu. Sama Ayah? Iya. Katanya Babe Ayah teh kalau nelfon sama saya teh pegel gitu. Hah? Terus dia bilang, "Jenap mana?" Gitu. Terus saya bilang, "Ada." Hmm. Emangnya Babe Ayah kalau telepon sama saya itu sambil olahraga ya? Iya sambil olahraga bener. Oh, pantesan sering pegel. Iya. Halo, assalamualaikum, Be. Gak ile. Segitunya udah sewot aja. Kan baru kemarin lebaran peluk-pelukan sama Bang Idoy. Kenapa, Babe? Bapak beneran nanti kerja di kantor Ibu Ines? Insya Allah. Jadi apa? Jadi apanya, Bu Ines belum ngasih tahu. Ini pasti Aceng yang nyuruh nih, Neng. Om Aceng mau ngasih kejutan ke Bapak. Dan kali ini berhasil. Kang Aceng sama Bu Inesnya teh masih di depan. Udah pulang, balik ke kantor katanya. Tadinya Bapak sudah seujung sama Om Aceng. Aa nggak ambil apanya, nggak percaya begitu. Apa sih? Aduh. Kenapa sampai? Makan dulu.